7. Lagi-lagi masa makan Musang King eh? Ya. Yeah. Tapi Zai, dekat Terengganu ada satu buah lagi. Uh-huh. King juga tapi Mangga King. Wah, ada Mangga King Ya, Mangga King. Okay, Jamilah sudah pun bersedia untuk memberikan kita cerita pagi dari negeri Terengganu berkaitan dengan Mangga King. Ah, macam mana Mangga King ini di Terengganu? Jamilah, silakan. Rakan Sugas, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu. Hari ini saya berada di Pusat Pertanian Ru Tapai Setiuk. Untuk apa saya berada di sini? Bagi meninjau sejauh mana potensi Mangga King MA128 harum manis yang pernah saya bawakan tahun lalu di Ladang Bari. Dan kali ini di Pusat Pertanian Ru Tapai Setiuk ini saya bawakan sekali lagi Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, Datuk Zulkifli Amin Mak Yusof. Jadi Datuk, projek yang telah bermula tahun lalu Mangga King MA128 ni. Jadi untuk tahun ni bagaimana Datuk melihat potensi pengembangannya? Okey, terima kasih kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Puan Jamilah. Dan sekarang ni sebenarnya kita dah masuk 7 tahun lebih dah projek pematian di stesen Ru Tapai ni. Dan kita ada lebih kurang 2.6 hektar lah projek pematian kita. Dan Alhamdulillah setakat ni dari segi pematian kita, maknanya bila berada di Tanah Beris, untuk makluman di Tanah Beris di Terengganu kita ada lebih kurang 68,000 hektar. Nah, jadi masih banyak lagi peluang-peluang dan ruang-ruang yang kita, dan stesen ini memainkan peranan yang cukup penting untuk menengok, memerhati dan melihat nah apa yang kita tanam kat sini adakah berpotensi untuk diusahakan oleh mereka-mereka di luar sana. Dan Alhamdulillah setakat ni lah, setakat di stesen ini kita dapati Mangga King MA128 Haruman ini boleh berbunga sepanjang tahun. Akibat daripada mungkin dia stres kot Tanah Beris ni, dia panas kan. Dia panas, jadi bila dia keluar buah je, bila kita nak petik hasil dia, dia dah berbunga balik. Dan tahun ni ingat dah 3 kali 4 kali dah berbunga dah. Dan Alhamdulillah setakat ni kita masih lagi dah membuka peluang dan ruang kepada pelabur-pelabur daripada luar dan juga di Terengganu sendirilah untuk mengusahakan Mangga King secara komersial. Dan setakat ni, setakat hingga hari ini kita hampir 80 hektar dah ada ditanam secara komersial lah di Terengganu ni. Dan Alhamdulillah ada 2-3 penanam telah pun mendapat pulangan lah. Nah, tapi harga bukan harga mahal lah kita jual lah. Dan Alhamdulillah dari segi kualiti, dari segi mutu, dari segi rasa, dia mengekalkan apa yang ada di Perlis. Alhamdulillah dari segi bau, dari segi manis lah. Sehingga manis kita ada test hari tu lebih kurang 24 kan. 24 bacaan Brix meter. Dan Alhamdulillah juga untuk sepokok lah. Sepokok kadang-kadang kita target dalam 200-300 biji. Dan sebenarnya bila kita pembajaan yang betul, pengurusan air yang betul, kita boleh dapat 200 biji sepokok bagi pokok yang berusia 5 tahun dan lebih lah. Dan dari segi penjagaan penyakit apa semua, Alhamdulillah setakat ni kita tanam di stesen kita ni nah, terutamanya pengusaha-pengusaha yang terdahulu lah dah. Sini sebenarnya support kepada TKPM kita lah. Dan apa-apa permasalahan yang berada di lapangan, mereka boleh datang sini dan rujuk di sini. Begitu juga kepada pengusaha-pengusaha luar daripada daerah STU dah. Dia orang datang ke sini, dia orang belajar daripada pegawai-pegawai kita di sini macam mana nak kawal, macam mana masalahan dan macam mana perangai sebenarnya Mangga King di Tanah Beris ni. Jadi berkat tu nah, semua bahagian-bahagian teknikal kita dah support stesen ini sebagai satu stesen untuk kita membangunkan Mangga King ni sebagai satu produk komersial negeri Terengganu lah. Dan ada beberapa pelabur daripada luar sebenarnya duk intai-intai
intai-intai untuk menanam secara besar-besaran lah mangga kini untuk dihantar ke luar negara. Tapi kita sebenarnya tak cukup lagi. Nah, tak cukup lagi dan kita masih lagi nak memenuhkan keperluan dalam negara. Tapi kita cakap dah terang-terang, benda ni kena buat secara teknologi. Kalau nak IoT, IoT kan dia. Supaya benda ni boleh mendatangkan hasil yang maksimal. Okey, Datuk. Terima kasih. Itu tadi orang kata maklumat yang cukup terperinci daripada pengarah Jabatan Perdana Negeri Terengganu mengenai potensi Mangga King Harum Manis MA128 ini dan pastinya kepada pengusaha-pengusaha yang berminat boleh datang terus ke Jabatan Pertanian Negeri Terengganu di kesemua cawangan di setiap daerah ini. Rakan Sugas, kembali pada anda. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Jamila, itu dia. Orang kata mungkin itu adalah produk baru di negeri Terengganu lah. Mangga King. Musang King ada Mangga King, Tupai King, Muadi, itu durian lah. Tapi kalau nak ke Terengganu boleh merasai sendiri kemanisan mangga tersebut.